Halo guys, ini Ardan mau beli cilok guys. Ini nggak bawa uang ya guys. Ini uangnya dulu. Kedahan Ardan uangnya ini. Kok pakai tangan kiri ya, saking buru-burunya takut ciloknya pergi. Jadi pakai tangan kiri udah nggak apa-apa. Langsung lari ke tukang ciloknya, itu ada Mas Ojan dan Mbak Sila sudah ngantri guys. Ngantri dulu. Bang, nggak kelihatan bang. Gendong Mas, gendong ya. Digendong sama Mas Ojan biar tunjuk-tunjuk ciloknya itu kelihatan ya. Oh, ini Bang Ponidi ya guys, namanya Ponidi ya. Orang sini asli ya, tetangga RT ya. Dia udah legendaris, sudah puluhan tahun berjualan cilok, 10 tahun lebih katanya ya guys. Gitu guys. Tuh ada suara tak-tek-tak-tek. Ya gak apa-apa ya guys, itu tangga lagi bangun guys. Nah ini ciloknya enak guys, 500 perak guys. Beli 1000 dapat 2 blindi guys ya. Ardan cukup beli 2000 aja udah kenyang guys. Gak pakai caos, cuma dikecapin saja guys. Ini cilok favorit anak bocil-bocil di daerah sini guys. Kalau dia lewat langsung saja bocil pada nyerbu guys, apalagi di sekolahan guys. Ini Bang Ponidi berangkat jam 9-an guys, karena ini hari Minggu ya guys. Jam 9 nanti sebelum duhur dia udah selesai katanya guys. Ini ciloknya jangan ditanya lagi ya guys, karena udah puluhan tahun ya, 10 tahun lebih berjualan cilok guys. Orangnya masih muda guys, Ponidi guys. Itu di video sebelumnya saya udah upload guys, terekam mukanya. Kalau ini enggak ya guys, Bang Ponidi legendaris guys. Ini juga ada Mbak Sila lagi beli cilok guys. Ini mau kemana dan udah, ayo makan dulu sana, ayo jalan kaki ayo. Nah ini suasana desa guys kayak gini guys. Asli ya guys. Ardan baru umur 18 bulan guys, belum ada 2 tahun guys, tapi ini anaknya bongsor guys, makanya banyak kayak ayahnya guys. Iya, makanya gede ya guys. Ayo dan dimakan yuk, minggir dulu ke pinggiran rumah. Kalau makan itu duduk ya guys, jangan berdiri guys, apalagi sambil lari-lari ya guys, gak boleh ya guys. Ya sekian dulu vlog Ardan hari ini ya guys. Jangan lupa like, comment, subscribe. Ardan mau makan cilok dulu guys. Dah, bye.